Hai teman-teman Star Hits Boost. Killjays here. Di sini ada Kaleb. Ada Natasha Nabila. Kita bakal main game Star versus. Ditantang sih lebih tepatnya. Ditantang ya. Kalau main game sebenarnya gue enggak mau karena gue melihat minuman-minuman aneh ini butuh. Enak loh kayaknya. Sehat tapi rasanya sehat. Tidak enak. Iya rasanya. Jadi pokoknya kita bakal jawab. Kita ambil pertanyaan dari sini, kita bakal jawab. Kalau nggak mau jawab, mesti minum dari salah satu minuman ini, atau bisa juga dicampur. Pokoknya satu shot. Tapi coba, feeling lo kalau dicampur tambahnya nggak? Nggak tahu. Let's be fair, oke. Oke. Jadi kita nggak usah campur-campur deh. Kalau gue mau kasih lo gue campur boleh kan? Nggak, maksudnya biar sama-sama enak maksud gue. Kan nggak ada yang enak. Ya udah. Ya oke ya. Oke ya. One, two, three. Tapi tetap gue yang menang kan? Enggak. Oh iya. Kok gue salah? Lagi. Nah, tetap aja gue yang menang. Berarti ini gue ngambil buat gue. For you. Yes. Deg-degan gak sumpah? Apa ini? panjang. Kok kayak panjang banget? Ini berarti... berarti ini buat gue ya? Reverse ya? Nah. Ada kalau ada reverse-nya. Kalau ada gini berarti buat ini enggak sih? Iya. Ini tuh, right? Itu buat lo. Telephone. Sini gue yang bacain. Ya. Oke. Telepon mama atau papa dan bilang kalau orang di samping kamu sebagai calon istri berarti. Calon istri kamu karena barusan dilamar dan bilang minta doa restunya. Kan malu kepala-kepala doang sih. Loh, berarti lu yang lamar gue? Ya enggak, reverse aja role ya. Intinya you have to call either your mom atau bokap lo. Mama sih. Mama ya, coba. Kita doa restu. Tapi lu ya orangnya. Gue gak rela sih. Ya udah kalau enggak. Kayak masih ada opsi lain untuk mencari pasangan. Sini gue yang tuangin. Yang ini aja. Ya, kan? Kayak masih ada orang. Kalau mau prank juga ya gimana kayak. Mixologist. Tapi pasti boleh kayak bubur ayam. Yaudah deh gak apa-apa. Soalnya gue kalau pengen prank juga, gue pengen kayak yang siapa gitu pasangan gue yang lebih. Kan lu temen sendiri, temen gue sendiri gitu tuh. Kita... Ya tumpah, gimana dong? Ya... Ini ada penaltinya gak kalau tumpah gitu? Kayaknya satu-satu shot lagi sih. Satu shot lagi. Oke, silahkan. Bottoms up, silahkan. Baca doa-doa dulu tuh boleh. Buat temen-temen yang ada di rumah. Kalau kamu gak selamat. Ini lu tau gak kayak yang kata apa ya, apanya bubur ayam itu? Ih, atasnya. Apa jangan-jangan ini emang itu? Iya kan emang itu seledri, makanya gue bilang bubur ayam. Oh itu seledri tuh. Iya, udah. Ya biar durasi. Oh iya, udah, enggak gue pengen liat lo minum aja. It's not that bad sebenernya. Really? Iya, okay. Jadi kayak lu minum air putih, tapi kayak ada sesuatu yang apa tuh? Seledrinya. Tapi sama baunya tuh kayak ternyata nggak senyengat yang gue kira. Aman. Aus ya? It's kinda good. Okay. Tapi ini sisanya gimana? Ini nanti baru. Buat yang di berikutnya dia dicampur, ya kan? Iya dong. Gimana ini? Iya dong. Yang ini baru gak enaknya ternyata di akhirnya. Yang di akhirnya. Ampun. Kamu yang ambil. Aduh. Berarti aku buat Kaleb. Kepikirin kosong. Gak like ada this gak? Question. No. What? Gak ada. Pilih Fionita atau Belinda. Belinda. Kenapa? Parah banget lo. Enggak, maksudnya kan pilih doang. Emang kenapa kalau memilih doang? Maksudnya enggak ada niat terselubung itu. Kalau ada terselubung juga. Yakin. Ya. Kenapa? Enggak, maksudnya kenapa enggak milih Fionita? Kenapa? Karena Fionita itu udah kayak saudara kan. Iya, kan memilihnya. Memilihnya emang lo dalam konteks apa? Maksudnya nyaman kalau di apa? Kalau diajak ngobrol. Oh, Fionita juga nyaman diajak ngobrol kan? Oh, dari suara. Itu kan dari segi ngobrol nih. Dari suara. Oh. Ini kenapa kakaknya yang manis-manasin? Iya, tapi gak apa-apa. I love you, Kak. Makasih. Kalau dari segi suaranya, saya pilih... Indonesia. Done. Done.
Gak boleh dong kan? Jawabannya. Gitu. Jawabannya. Aku kalau dari suara pilih mungkin Kavio karena aku nggak tahu aku suka aja sih dengerin ini. Tapi doesn't mean Kak Belinda aku nggak suka ya. Maksudnya it's about preference aja. Jawabannya diplomatis sekali. Yang pertama milih Belinda, kedua milih Fionita. Yeah. Apa ada pertanyaan ketiga Kak? Dari segi apa lagi? Nggak ada ya? Diam. Oke. Sumpah ini jangan reverse lagi ya. Sampai reverse lagi beneran gue pulang langsung. Gak ngaruh sih. Gak apa-apa. Yeah. I like this one to be honest. I really like this one. Gue bacain ya. I really like this one. Jadi telepon Fionita dan bilang gue heran deh, kok lo yang menang sih? Kayaknya bagusan gue deh. Minum apa telepon ya? Enggak, guys, sekarang ini kamu pikir. Enggak, bentar. Jangan gitu dong, giliran gue diserang semua. Oh, ya jelas. Emang tujuan utamanya saya gue tahu, udah kong kali kong. Saya tahu muka saya ini mengundang bala, cuman sabar dulu. Jadi gini, kalau aku sih, karena gini, aku nggak pernah tahu apa yang dikasih sama tim Star Hits di sini. Kita nggak pernah tahu. Maksudnya aku bukannya mau niat jelek sama mereka, cuman di sini as your friend, aku sih lebih baik kamu telepon. Kayak gini, sekarang gini. Gak baik buat maksudnya gini, kita kan nggak tahu secara taunya kalau ini sama ini ternyata campur ada chemical reaction-nya atau ya apa? Enggak. Maksudnya gini loh, please lah kamu percaya sama aku. Kamu berapa lama kenal mereka? Udah lama banget lah. Loh, nggak boleh, nggak jujur aja. Kamu ketemu kakak ini kapan? Baru. Sama aku kapan? Itu tuh gue lebih gak percaya sama lo. Sama gue. Tuh, logikanya gak jalan. Otaknya kebalik. Gak kayak mangkok begini. Bukan kayak gini kita biasa, guys. Jadi kalau saran gue, mending lo telepon. Dua-duanya gak enak buat gue ya. Duh, kalau gak diangkat, runner up-nya aja. Fionita. Halo, Beb. Fionita, gue heran deh. Kok lo yang menang sih? Kayaknya bagusan gue deh. Hah? Udah ya? Iya, gitu gue heran. Gue heran kok lo yang menang The Voice sih? Kan bagusan. Bagusan Mami Titi. Bagusan gue. Aduh mampus lah. Udah. Ya udah, nanti berbincang lagi lah ya kita ya. Love you, bye. Muah. Woo! Yes! That's it for you, baby. Is it enough? No. Lanjut. Cukup. Lanjut. Gak boleh di-chat dulu lah. Langsung minta maaf. Anda ini licik. Pertemanan gue. Lah? Udah di-read. What is that? Nggak, sini gue aja. Ya, apa sih? Chat orang di list terbawah WhatsApp kamu. Easy peasy, lemon squeezy. Enak. Chatnya suruh apa gitu, Keka? Nggak, kan chatnya bebas. It's up to me. Coba-coba. It's up to me. Paling bawah, scroll. Set kamera dulu. Ini gua... Set itu di bawah nggak? Namanya Bang Randy. Kok enggak salah. Pandugo, enggak. Sedap banget. Pangalila. Ini namanya Bang Randy. Bang Randy. Ini paling bawah nih. Soalnya yang di bawah tuh kayak udah kalau di WhatsApp tuh kan kayak yang live group gitu loh. Kayak gua ini ya. Jangan gitu lah. Hai Kak. Hai Kak. Hai Bang deh kayaknya. Gua manggilnya dia Bang soalnya. Enggak mau, aku maunya Kak. Loh, dia cowok. Ya, lu manggilnya bisa ya Bang. Ini gue lebih prefer, daripada gue suruh hi beb, mau mana? Seng ada otak kali. Seng ada lawang, bukan seng ada otak. Hai Kak. Hai Kak nih. Ih, masa gitu doang, gak seru. Ya udah, kan satu doang. Enggak dibilang satu apa banyak. Kan suka-suka gue. Gak mau, minum ya. Kamu ini Star Hits ya? Iya. Suatu badan perseroan gitu ya? Iya, Star Hits boost. Tuh kan sampe lagi apa? Iya, lagi apa gitu. Kata gue abis, jadi gak kekirim juga, jadi gak usah. Ya kalau gak kekirim gak fair, berarti minum enggak, ya kak nih, ya. Kalau gak percaya ya, gue udah. Mobile data gue udah aktif. Ini wifi gue udah aktif, tapi kuota gue abis. Lu jadi sengaja, siapapun yang nonton film ya? Ini,
Buat mau wash down yang tadi ini, kayaknya enak nih kalau pakai lemon, Beb. Mau gak? Oh ya, kan gak kekirim. Minum aja deh, minum aja deh. Minum aja, dia pasrah. Tapi kan minum ini doang. Oh ya, kalau kurang ya. Gak ada penalti, gak ada penalti. Lep, kayaknya dicampur tuh enak deh, Lep. Ini lemonnya juga agak mencurigakan, jujur. Kok lemon begini? I don't know. Apa deh? Ini kayaknya dia emang... Yes. Almost. Tapi gak apa-apa, yang penting paling malu lo hari ini. Oh enggak. Ya iyalah, nelfon Fionita kayak gitu. Di mana ya attitude lo kayak attitude tuh paling penting lah. Oh, attitude gue bagus. Tadi apa? Kan udah minta maaf. No. Nah, udah sekamar sama gue jadi tahu. Tapi ini bener aneh banget bau. Tuh kan. Perlu enggak sih diaduk sama bawahnya? Diam. Tuh. Tapi tuh. Ini aneh banget bau. Sari ini tuh kurang nyatu. Oh. Asaman, asap. Enggak, gua kayak bener-bener yang apa sih? Yang asin banget. Asin? Enggak, gua enggak. Apa sih? Asam, gua enggak ngerti lagi rasanya. Ya udah kalau asam pakai ini. Pokoknya emang simulasi neraka di dunia ini. Ini yang. Biar enggak terlalu asam pakai ini mau. Hah? Biar enggak terlalu asam. Lah, kau itu udah asam, kata taruhlah pakai itu. Tuh ini bener, sumpah ini. Gua enak ngabur. Dong? Enggak. Tapi ada pahitnya. Asam, jadi lu kayak pahit. Jadi kayak asem di lidah, tapi pas udah nyampe kayak langit-langit belakang, pas udah mau telan, jadi dia kayak rasa pahitnya numpuk di situ. Kurang doa lu ya. Aduh sakit. Ya udah lo ambil, please dapet reverse lagi, please ya Allah. Ayo Kaleb. Ntar. Ayo bisa yuk. Ini mata ketika gue kebuka deh. Saya lihat setan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Banyak. Mau lihat yang ketujuh nggak ngaca deh. Oh. Tapi kayak ini safe deh for you. Hey. Ada Fionita ngechat wah ini baru nggak safe nih gue takut. Langsung kebuka dong. Kebetulan aku belum close. Jadi maksudnya historinya bukan masa lalu terakhir buka apa. Oke. Gue enggak, gua jujur gua enggak bohong perut, gua enggak enak habis minum yang ini. Museum Fathahillah. Syaitan ini tahu iba juga. Kok banyak Museum Fathahillah. Misteri hantu usil toko merah. Gak. Cerita horor toko merah. Lu lagi kenapa cari itu? Museum. Lu lagi kenapa cari itu? Karena, gue butuh serem-serem. Oh. Soalnya gue gak liat lu, jadi gue... Mau serem mah ini sebenernya. Gak. Ini serem, abis minum ini kan gue bisa liat setan. 1, 2, 3, 4, 5, semua ya. Aduh, aman ya. Aus. Udah siap? Rasanya seperti... Rasanya banget. Gak boleh, kasaran. Oh. Apa nih? I know. Tapi ini buat you kan? Buat lo? For me ya? Ceritakan hal apa yang terakhir kali bikin kamu menangis. Yang bikin terakhir kali aku nangis. Banyak dia mah cengeng. Iya, enggak. To be honest, gue emang bukan cengeng sih. Gue lebih tepatnya gue suka. Lebih suka mengutarakan apa yang gue rasa gitu. Jadi kalau ketika gue emang pengen nangis, gue nangis. Oh. Lah, jadi gitu sih. Maksudnya kalau terakhir kali yang bikin gue nangis tuh apa ya? Payo. Ketika apa sih? Sebenarnya ini lebih kecil, tapi lo tau, you know my story lah. Kalau ini sebenarnya tiga buku di belakangnya. Sebenarnya ini kayak nggak apa-apa juga sih buku, soalnya kayak simpelnya. Jadi waktu jadi emang terakhir kali yang bikin gue nangis itu. Beberapa minggu lalu, gue sempet cerita sama dia. Baru ya? Masa? Lu binas dong, gue lagi binas sama lu. Oh iya, okay. Jadi kayak, emang terakhir kali masalah cinta kayak lagi deket sama somebody, cuman emang karena keadaan tapi jadi gak bisa gitu. Oh. Dan, ya udah. Sebenarnya gak yang gimana-gimana banget.
kayak udah move on. Oh ya? I think so. Kalau buat Caleb, apa itu move on? Enggak, tapi beneran, gue udah gak kepikiran lagi, puji Tuhan. Gak kepikiran, tapi sekalinya kepikiran langsung. Enggak, beneran. Iya, itu iya, kemarin kan. Kemarin. Kemarin-kemarin, sekarang kan udah enggak. Ntar malam? Ntar malam beda cewek lagi nangisnya. Wow. Caleb Jonat, everybody. Gue kocok ulang biar adil. Oh, udah langsung keluar. Padahal gue mau ide-ide dulu. Biar apa sih? Gak apa-apa, biar menarik aja. Tuhan jangan reverse. Tuhan jangan reverse. Ya Allah, Tuhan reverse. Jangan. No reverse. Apa nih? Okay, I mean, ini sensitif banget sih. Kayak I know siapa. Kenapa deh tadi aku tuh dapetnya sensitif? I know ini siapa. Gua bisa wakilin dia jawab, cuman kayaknya bakal terlalu offensive. Ngadi-ngadi kamu. Lu tahu kan siapa maksudnya ini? Apa? Gua aja belum tahu itu apa. Ini. Sebutin temen sama temen kamu yang suka ngutang dan lama balikinnya. Nah temen lu yang satu ini udah ngutang, attitude-nya jelek. Gimana dong? Mau gue sebutin gak? Jangan nah, dong. Berarti minum. Nih ya, dia ngutang sama gue, gak balikin lama gitu kan. Terus ya begitulah, gue yang kena sekarang. Gak, sebenarnya gini. Kalian tuh gak apa-apa ngutang gitu. Cuman ketika kalian gak bisa bayar, bilang gak bisa bayar. Yeah. Dan jangan malah jelek-jelekin orang. Ini pelajaran buat para sobat-sobat yang suka ngutang. You're not alone. Yes, baby. Dia tadi gue gak campur-campur loh. Hah? Dia tadi gue gak campur-campur. It's up to me, It's up to me. Gua I don't give up. Gue yang dijelek-jelekin. Gue yang siksa. Oh iya bener. Kok diinjak sih? Coba saya butuhin dulu. Sekali lagi liat. Anda mati mini-mini. Baunya sumpah. Oh, daging. We already. Kita cuma butuh sedikit karena gua pengen di sini saya pengen lebih kedepanin rasa pahitnya ya. Jadi ini biar lebih kerasa pahitnya. Nah, kita kasih sedikit. Udah dong, udah penuh, udah penuh. Enggak, kita biar ada teksturnya, ya. Aku yang dikasih ini. Enggak, dari tadi aku enggak giniin. Tapi enggak ini, tapi catatannya ininya mesti di ini juga ya abis ini. Dicampur aja. Enggak, Awas, diem. Pep, buka. Iya, gua enggak peduli. I don't care. I care. Yes, cepetan ya. Enggak sumpah baunya, Kak. Enggak sumpah. Telepon Bionita. Enggak lucu. Enggak lucu, soalnya udah mau... Oh, ininya, seledrinya. Seledri. Yo, ayo. Yang kecil aja. Ya, mau yang gede. Turun lagi bangkunya, bro. Ntar, bro. Sebutkan nama penyanyi, nama penyanyi yang menurut kamu gak cocok jadi penyanyi. Oh, enggak, it's okay. Suaranya jelek. I mean gini, gue bisa jawab yang ini. Maksudnya kalau gue, maksudnya ini, sorry, gue baca dulu ya. Gue pengen memahami dulu supaya gue jawabannya juga nggak ngolong hidup. Elah, jadi udah minum karena aja. Suaranya jelek. Ya, kalau di sini kalian mesti tahu dulu sudut pandang gue tuh sebenarnya kalau bukan jelek, tapi kayak mungkin ada kelebihan lain yang dia bisa tampilkan dibanding nyanyi. Kalau menurut saya kekeyi langsung aja. Ya, enggak maksudnya menurut gue dia punya kelebihan lain gitu. Maksudnya jangan jadi penyanyi. Tapi kalau dibilang jelek ya saya enggak bisa judge karena saya juga merasa saya masih belajar tentang nyanyi. Habis ini my life juga closing. Nah, udah habis nih. Kosong. Bagus. Maaf ya. Bagus itu gue suka jokesnya lucu. Kosong, dia. Just slide through the ends. Promosi ya. Oke, pertanyaannya. Untung sudah bisa dilewati, walaupun rasanya sangat-sangat enak. Makasih loh Kak minumannya. Sangat-sangat menyehatkan. Gimana Kalem? Gimana? Enak?
No comment. No comment. Sehat, you. Tapi rasanya... Udah nontonin... Enggak kok, enak. Enggak, maksudnya enak. Enggak. Mau coba di rumah boleh banget. Enggak, jangan. Kayak gini. Enggak. Enak banget. Enggak, pokoknya jangan. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Terus nanti kalau ada saya apa-apa baru di report. Enggak bercanda-bercanda. Pokoknya like, comment, subscribe. Thank you udah nontonin kita. Dan thank you buat kakak-kakak sudah menyiksa kita dengan sangat baik hari ini. Saya suka main. Iya. Mungkin bisa dipraktekkan untuk metode kalau misalkan nangkap di militer ini buat nyiksa orang kayak gini aja. Enggak lucu. Udah nonton ya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share, pokoknya semua. Itu repetisi doang tadi yang gue bilang. Tapi I do it better. Oke, bye.